Aku tahu kamu ni, kalau kamu terbangun dan kemudian katalah sedar-sedar rupanya, Masya Allah, waktu dah habis. Berdosanya tidak. Tentu dia akan bangun, dia tahu fadha kan. Engkau akan qadha dan engkau akan gandakan kebaikan setelah engkau merasa engkau melakukan satu kesalahan. Jadi aku tak nak engkau buat benda tu, baik aku kejut kau. Ya. Maknanya dia tak nak, dia dah tahu sebab orang soleh ni kan, orang baik yudhib, dia akan menghapuskan kejahatannya dengan al-hasanat. Maka kalau dia terasa bahawa Allah aku salah lah pada hari ni, ya Allah, hari tu dia bersedekah lebih banyak, hari tu dia belanja orang, hari tu dia sembahyang baca Quran lebih banyak, maka syaitan kata aku tak nak. Engkau ada ni pun aku tak larat dah. Ya. Ya, lebih baik aku kejut dengan kau. Itu untuk dia je, untuk kita memang tak ada masalah. Ya. Allah nak buat macam mana? Ya. Dah penat sangat tahajud kan. Takkan Allah tak ampun kan. Sama je, tak ada rasa bersalah langsung. Dah cerita ni just secatatan tepi, tak perlu dihujahkan sangat, tetapi nak ceritanya apa dia? Itulah dia syaitan. Yang kalaupun dia akan menolong, dia tak, kelihatan dia menolong, maka dia mesti untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وبعد. Baik, kita pada muka surat pada ayat 169 kan. Okey, walau bagaimanapun kita masih lagi ada nak membincangkan sedikit ayat 168. Jadi saya rasa mari kita baca sama-sama kot ya. Kita baca sama-sama. Jadi dapat berkat, dapat sama-sama baca satu jemaah insya-Allah ya. Jadi kita baca bersama-sama ayat 168, ayat 169. Dan juga ayat 170. Baik, insya-Allah ya. Semua ada kitab, semua ada Quran. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita akan sambung perbincangan kita. Pertama kita bersyukur kehadrat Allah seperti biasa. Allah yang memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan inayah yakni pertolongan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama melakukan satu ketaatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk kami menghindarkan kemaksiatan dan tidak ada kuasa kekuatan untuk kami melakukan ketaatan illa billah, melainkan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Itu kesedaran yang kita kena selalu ingatkan. Syukur alhamdulillah ya. Dulu kita sebut kata-kata ayat sebelum perbincangan ni, kita bincang pasal 10 perkara yang menyebabkan Allah sayang kita. Kita sayang Allah tu kan, ingat ya. Bila kita membincangkan tentang ayat asyaddu hubban lillah, asyaddu hubban lillah ya. Orang-orang beriman itu bersangatan, mereka itu sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita imbas balik, yang pertama ya, yang disebut oleh seorang ulama yang saya ambil daripada perkataan Al-Fayruzul Abadi, yang pertama dia kata apa dia? Baca Al-Quran dengan tadabbur dan faham makna. Jadi itulah saya kira tujuan kita sama-sama datang ni, sebenarnya untuk mendapat kasih sayang Allah. Dan bila Allah sayang kita, kita tahu bila Allah sayang kita, Allah akan campakkan ketenangan ya, ketenangan. Dan ketenangan itulah yang kita nak sangat. Dan ketenangan ni bukan satu pilihan tetapi satu kemestian sebenarnya ya. Untuk tenang adalah satu kemestian. Kita wajib melahirkan dan memperjuangkan untuk mendapatkan ketenangan ya. Ketenangan kita kena dapat, bukan satu pilihan aku nak tenang boleh. Dan satu maklumat yang kita kena tahu dan ingat ialah tenang bukan bagi orang tak ada masalah ya. Jangan kata orang tenang orang tidak ada masalah. Bukan orang tenang orang tak sakit, orang yang sihat dan tak sakit, tak, itu bukan satu masalah ya. Tenang boleh ada pada orang yang walaupun sedang dia berhadapan dengan sesuatu masalah. Ya, tenang boleh berlaku walaupun dia berhadapan dengan sesuatu krisis. Tenang boleh berlaku pada seseorang walaupun dia sedang menderitai sesuatu penyakit. Sebab itu berbeza daripada ketenangan yang ada dalam hati nurani kita ya. Kenapa saya kata wajib? Sebab kankah syurga tu dua? Al-jannatu jannatan. Syurga dua. Syurga ada dua. Ya. Yang pertama kan kita sebut al-jannatul haqiqah. Ya, al-jannatul haqiqah. Al-jannah syurga haqiqah yang hakiki. Dan syurga hakiki ni kita tahu letaknya di hari akhirat. Ya, itulah syurga yang hakiki yang semua orang minta dan nak masuk dalam dia. Ya. Dan elok juga kita sebagai mengimbas balik ya, refresh perasaan dan hati kita ini, apa ada di sebalik syurga? Apa ada di sebalik syurga? Syurga tu di sebalik tu dia ada apa? Di sebalik syurga tu ada apa? Kebahagiaan lagi? Ya? Aha. Tak ada takut. Tak ada duka cita. Lagi? Happy. Aha. Tenang. Ha? Lagi.
sampai semua orang bercakap. Supaya pagi ni ada orang bercakap kan. Ini duduk diam, pendam je kan. Bila kita cakap tu, alhamdulillah. Apa dia? Di sebalik syurga. Ataupun lebih kita kata syurga yang hakiki, which is real, tetapi dia adalah simbolik kepada sesuatu benda. Apa simbolik di sebalik syurga itu? Kepuasan maksimum. Okey. Lagi-lagi lagi, please. Ha? Okey. Kan baru perasan kan, tak payah datang kelas lagi dah. Jangan risau, esok tak ada jadual hari Rabu di syurga. Baik, semua yang dikasih sekalian, di sebalik syurga yang kita gambarkan, yang Allah gambarkan, yang kita kadang-kadang cuba membayangkan walaupun kita takkan mampu membayangkan hakikatnya, sebab kita, sebab setiap benda gaib, panca indera kita tidak pernah pengalaman terhadapnya. Maka bila kita tidak pernah berpengalaman terhadapnya, maka akal tak boleh nak memproduce gambaran yang sebenar. Sebab tu Nabi kata mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balikal bashar, maknanya tak akan ada macam yang kamu lihat, macam kamu dengar, bukan bahkan lintasan sekalipun. Baik. Pun begitu, bahawa syurga itu yang hakiki tersebut, dia adalah simbolik, simbol kepada keredaan Allah. Syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah, simbol kepada keredaan Allah. Maknanya apabila orang tu masuk syurga, maka dia mendapat keredaan Allah. Itu yang sebenarnya ada pada syurga itu, ya. Dan sebab itulah malaikat yang menjaga syurga namanya Ridha, Ridwan, yang menguruskan orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya. Ingat, malaikat yang menjaga syurga ialah Ridwan. Ridwan tu maknanya adalah merujuk kepada keredaan, yakni keredaan Allah yang Allah beri kepada hamba-Nya. Maka sebagai tanda bahawa Allah tu redha pada seseorang, maka Allah bagikan dia syurga. Syurga apa nama tadi? Syurga hakiki. Firdaus tu macam-macam nama lah, macam-macam. Okey, syurga, jangan kecil hati pula, betul semua tu, ya. Jangan lepas ni tak nak jawab, dah ladak jawab please, ya. Baik, saya katakan tadi syurga ada empat kan? Dua ke empat? Allah mantap sungguh lah, ya Allah. Nampak mantap berbanding orang yang nak bercakap ni kan. Sebab saya dah confused lah. Tapi tengok yang mendengar tak confused langsung. Syurga terbagi pada dua. Satu syurga hakiki. Dan ini semua orang nak kan? Semua orang nak. Tetapi rupanya syarat untuk mendapat syurga yang hakiki, dia kena mendapat satu syurga yang lebih awal. Yang syurga itu ada di dunia, yang dinamakan syurga ini, yang kedua ni ialah al-jannatu al-ajilah. Al-jannatu yang diajil, ajilah, yang disegerakan. So, apa bendanya syurga yang disegerakan itu? Ketenangan. Ketenangan. Sakinah. Sakinah, ketenangan. Yang dia bila mana sakinah? Mana sakinah? Sakanun. Sakan. Mana sakan? Sakan. Satu benda yang tak berbolak balik. Dia tetap. So maknanya ketenangan itu adalah satu benda yang tak berbolak balik, tetap dalam hati kita, walaupun luaran ini mungkin sedang membedal kita, walaupun luaran ini sedang menghambat kita, walau apapun berlaku luaran, tetapi dalaman tidak mengocak pun tasik hati kita. Dia macam tu je. Oh ya ke. Baik. Dan bila sampai pada tahap itu, itulah yang dikatakan mutmainnah, ya, itmi'an, ya, maknanya bila dalam keadaan betul-betul tak terkocak, walaupun dalam keadaan tekanan yang pelbagai. Sebab itulah Nabi orang yang paling banyak ditimpa dengan ujian, tetapi semua itu tidak mengocak perkara yang paling dalam hati, sebab Nabi telah mendapat al-jannatul
ajilah. Al-jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan sebelum mendapat syurga tersebut. Sebab tu ulama' menyatakan, orang yang dia tak dapat al-jannatul ajilah, takkan dapat al-jannatul hakikah. Kalau dia tak dapat al-jannatul ajilah, hati tak tenang. Dia, dan dia pun saja tak tenang hati. Dia selamba je dengan macam it's okay, tak tenang. Tak. Sebab tu saya katakan tadi bahawa ketenangan bukan pilihan, tetapi satu kemestian yang kalau sekiranya kita nak ke al-jannatul haqiqah. Jadi berita baik untuk kita semuanya adalah menurut ulama, ya, saya sebut dulu 10 perkara yang menyebabkan kenapa kita mendapat cinta kasih sayang Allah. Yang pertama-tama disebut adalah membaca al-Quran dengan tadabbur. Wa li ajli dhalika ataina ila hadhil fasal. Ila hadzal fasal. Maka dengan sebab itulah kita datang sama-sama dalam kelas ini. Betul kan? Jadi supaya kita dapat memahami, mentadabburi, kemudian akan mendatangkan ketenangan, maka lahirlah al-jannatul ajilah, maka layaklah kita mendapat al-jannatul haqiqah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia punya sifir dia yang kita harap kita masuk dalam sifir itu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah sebab itulah kalau kita tengok Sayyidatuna Asiyah kan? Sayyidatuna Asiyah kan dia baca doa kan bila dia kena seksa dengan teruk oleh tentera Fir'aun. Fir'aun sendiri menyeksa dia, tenteranya menyeksa dia, ya. Dan Asiyah membacakan doa, ya, dia baca doa. Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya, elok kita baca. Terutama kalau kita rasa macam tak best, rasa macam ujian ni macam kadang-kadang crashkan kita, ya, himpit kita, sakitkan kita, ya. Maka dia baca apa dia? Dia baca tu ketika tangannya ditambat dengan tali yang keras, ya. Kemudian di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ya. Kemudian tentera-tentera menarik sentap, ya. Sentap tangan tersebut sehingga teregang, tubuh wanita ni terangkat ke atas. Dan setiap daripada mereka macam orang tarik tali tu, tetapi yang ada di sana bukan tali tetapi badan manusia wanita yang sangat lemah ni, cuba bayang. Dan cuba bayang pada kesakitan daripada kesan luka yang pecah pada kulit halus dia itu yang telah dibelasah oleh seluruh algojo dan yang menyeksa dia. Ketika darah berhamburan keluar itulah dia baca Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan aku, binalah untuk aku ya Allah satu rumah di sisi Engkau dalam syurga ya Allah. Rabbibni li, wahai Tuhan aku, binalah untuk aku indaka di sisi Engkau baitan fil jannah, ya, satu rumah ya Allah, satu istana nun dalam syurga ya Allah. Ya, maknanya disebut di tengah syurga, maksudnya apa dia? Syurga di sana itu ialah syurga yang hakiki yang diminta, tetapi Allah bagi dia syurga yang disegerakan. Bagaimana mungkin seorang wanita sanggup menahan semua seksaan yang sangat sakit tersebut? Kenapa dia boleh mampu melalui semuanya? Sebab dalam hatinya Allah telah campakkan as-sakinah, ketenangan yang begitu hebat. Cuba bayang kena tarik, kena seksa dan itu belum habis. Kan kita tahu bagaimana di atas bukit sana tentera-tentera yang lain sedang menyediakan satu batu yang besar dan kemudian mereka menolak batu tersebut dan batu tersebut jatuh menghempas atas tubuh yang regang tadi sehingga berkecai tubuhnya. Tetapi walau begitu kesakitan yang berlaku pada luaran, tetapi Allah telah mencampakkan ketenangan dalaman dan itulah yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau kita tengok bila Allah benarkan pada kita satu rumah dalam syurga, Allah bila benarkan satu ketenangan di dalam hati kita, ada juga sebaliknya lawannya. Lawan tenang adalah jangan jawab tak tenang kan. Apa tenang tak tenang, apa lawan kaya tak kaya ya. Baik ya, resah, gelisah ya, rasa panas, sebab semua itu adalah musibah yang Allah akan, itu adalah jahannam sebenarnya, itu adalah jahannam sebab al-jannatul ajilah, al-jannatul haqiqah. Maka al-jahannam sebagai ghayah ataupun kemuncak. Maka di sini pun orang yang melakukan kederhakaan, maka dalam lubuk hatinya akan dicampakkan jahannam-jahannam.
Dia masukkan rasa tak senang, tak best. Kenapa tak best ni? Walaupun kita rasa duk huha-huha, seronok-seronok, tetapi hati dalam rasa sakit di dalam, ya, membedal di dalam. Orang yang tenang di dalam, dibedal di luar, tetapi ketenangannya tak berubah. Tapi orang ini luar macam tenang, ui, kaya, paling kaya, rumah paling besar, kereta paling besar, kekayaan paling banyak, tetapi dalam hati rasa susah dan sakit. Baik, itulah semua yang dikasih sekalian. Orang kata kita cakap awal-awal supaya yalah, kita datang untuk sama-sama menghayati apa yang kita nak bincangkan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita itu semua yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik, dulu kita berbincang tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada seluruh manusia, dan Allah menggunakan kalimah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka Allah memerintahkan satu perintah kepada seluruh manusia. Artinya apabila Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, perintah tersebut adalah perintah yang merujuk kepada fitrah manusia. Maknanya fitrah ataupun asal kejadian manusia ni, dia perlukan kepada makanan yang halalan tayyiban. Ya. Dia bukan keperluan hanya bagi orang beriman. Orang tak beriman pun dia kena makan yang halalan tayyiban kalau dia nak sesuai dengan fitrah dia sendiri. Kalau dia nak sesuai dengan fitrah dia sendiri, ya. Contoh apa yang tak halal, satulah contoh. Yang ekstrim sikit, yang ekstrim sikit, yang tak halal. Ha? Apa dia? Ha? Ha, senang kita, ya? Dadah. Apa hukumnya? Haram. Baik, adakah hanya haram itu mudaratnya hanya pada orang beriman? Tak, pada semua. Nampak tak? Itu contoh yang kita nampak yang ekstrim. Begitulah bila turun bawah, turun bawah. Oh, sampailah kepada khinzir sebagai contoh, babi sebagai contoh, kan? Maka dianya adalah sebenarnya satu larangan kepada manusia sebab ada mudarat yang datang daripada perkara-perkara sebegitu. Jadi sebab itu apabila perintah Allah yang kelihatan perintah, sebab kita tahu bahawa perintah ini hanya pada orang yang Islam dan beriman. Ya, perintah ni asalnya bila perintah daripada Allah, yang menerima perintah tersebut adalah orang-orang yang beriman. Tetapi ini wahai manusia, makna Allah nak bagi tahu bahawa secara fitrah manusia perlukan kepada makanan yang halalan. Halalan. Ada lagi? Halalan. Ah, ya. Dalam ayat ini halalan tayyiban itu adalah merupakan sifat bagi halal tersebut. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa halal itu, halal itu, ya. Walaupun kemudian kita akan dapati sebab ayat yang berikutnya kita akan jumpa firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat. Ya. Sebab halal tu yang asas. Tayyibat itu adalah ziyadah, tambahan, ya. Ziyadah, tambahannya adalah yang tayyib. Halal tu yang asas, ya. Apapun dalam hidup ini yang halal adalah merupakan perkara yang asas. Apa makna halal dulu? Ah, benda yang dibolehkan. Lawannya? Lawannya haram, kan? Haram artinya ditegah. Yang tak dibolehkan. Kita faham tegah maknanya yang ditegah, ya. Boleh tegah, ya. Sebab ada halal yang sebab ada satu lagi haram ini lawannya yang lain pula. Apa lawan bagi haram yang lain? Wajib. Ha, nampak tak? Wajib lawannya haram. Kan? Yang ni halal lawannya juga haram, ya. Dalam konteks makanan. Kalau gitu dadah tidak haram. Ah, ya. Ya, jadi je. Saya ada macam tak puas hati depan saya ni, ya. Sebab orang belakang kata dadah, ya. Tuan Haji kata dadah tu halal apabila disalahgunakan. Itulah maksud orang belakang tadi, ya. Haram pada bila disalahgunakan, itu jadinya haram. Ha, kan. Ha. Okey, apa Haji? Mana Haji? Okey. Okey. Apa kena restroom ni, kenapa perlu, eh? Ah, tak apa, tak apa. Mesti ada keperluan dia. Ayat 168. Wahai manusia. Dan 172 Allah sebutkan yang sama. Aha. Uh-huh. Pada orang beriman. Mhm. Oh, okey. Okey. Inilah yang kita sedang cuba nak bincang, Tuan Haji. Maknanya pertama sekali, bila Allah bagi tahu kepada manusia
semua ayat tentang manusia, sebab bila kepada manusia ingat Allah hanya Allah akan beri perintah apabila orang tu Islam, orang tu beriman. Maka ayat perintah, ya ayyuhalladzina amanu, semua ayat perintah. Ayat perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Semua ayat-ayat perintah akan dan kita dalam kita belajar fiqh juga bahawa syarat untuk kita melaksanakan satu perintah Allah, sebagai contoh solat, apa syarat pertama dia kena? Islam. Ya, bukan syarat syah lah, syarat wajib. Syarat wajib maknanya dia kena Islam. Maknanya kalau dia tidak Islam, dia tidak wajib solat. Maknanya ya ayyuhallazina amanu, barulah diberi perintah untuk melaksanakan taklifus syar'i, untuk memikul beban syariat. Adapun ya ayuhan nas, Allah panggil, tetapi dalam konteks ayat ni tuan haji, yang kita saya cuba nak bincangkan adalah apabila Allah memberitahu kepada wahai manusia, makanlah. Okey, kelihatannya di sana perintah. Maka perintah itu bukan perintah taklifi, tetapi perintah fitri. Mana perintah yang menunjukkan bahawa dia adalah merupakan satu keperluan fitrah seorang manusia. Sebab tu kita katakan tadi, benda yang halal tersebut, kalau kita dapati, dia pergi kepada semua orang. Tak kiralah orang tu Islam ataupun tidak Islam. Jadi, Tuan Ji, so bezanya adalah dalam ayat yang berikut tu nanti, sebab tu Allah tidak menggunakan kalimah halal lagi. Allah menggunakan kalimah tayyibat. Ya, Allah tidak menggunakan halal lagi. Sebab tayyibat tu dah ziyadah, tambahan dah. Halal yang asas. Tetapi ada pun Allah nak bagi tahu bahawa sebenarnya semua perintah-perintah Allah hakikatnya adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Hakikatnya semua perintah Allah itu sebenarnya, walaupun Allah tak taklifkan pada orang kafir, tetapi hakikatnya ialah semua perintah Allah itu sesuai bagi seorang manusia. Solat itu sebenarnya sesuai bagi semua manusia. Maka kamu berimanlah supaya solat kamu akan menjadi kebaikan kepada kamu. Ha, dia pusing-pusing macam tu. Ha, ya, Tuan Haji? Ya, ha, okey. Terima kasih, Tuan Haji. Baik. Okey, kita dah tengok tentang halal. Okey, saya catatkan sedikit daripada catatan tentang perkara, 10 perkara asas bagi perkara halal. Ya? Apabila sebut tentang perkara halal, ada 10 perkara asas tentangnya. Dan masa saya bersalam dulu pun, ada sahabat saya salam, dia kata, "Ustaz, macam mana kalau dia kata benda tu halal tapi dalam keadaan terdesak?" Ini yang kita nak bincangkan sedikit, sepintas lalu, bukannya panjang pun. Sebab kalau panjang, dia akan masuk pada perbahasan usulul fiqh, kemudian kepada fiqh. Ya? Jadi secara umum sahaja, supaya kita dah sentuh perkara ini, so insyaAllah setidaknya kita ada idea tentang apabila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kulu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Baik. Okey, 10 ya, 10 perkara yang asas apabila kita sebut soal halal wal haram, al halal wal haram. Ulama usul yang sangat besar dalam dunia Islam namanya adalah Imamul Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah merupakan seorang ulama usul fiqh yang sangat besar dalam dunia Islam. Mungkin cuma di Nusantara kita yang bagi orang awam ni kenal dia sebagai seorang ulama tasawuf. Tetapi beliau adalah merupakan seorang tokoh dalam bidang ilmu usul fiqh yang sangat besar, yang sangat hebat. Dan kalau kita tengok kajian hari ni, kalau kita tengok kajian-kajian ulama pada hari ni, takkan lari daripada apa yang telah pun diperbahasankan oleh Imam Al-Ghazali, sebab tu dia disebut sebagai Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam ni hanya dalam dunia ni pada Imam Ghazali saja. Ya. Yang lain tu banyak, Syaikhul Islam banyak, Syaikhul Islam banyak. Sebab tu sehingga kita tak tahu bila dalam kitab tu kan qala Syaikhul Islam, kita tak tahu siapa yang dimaksudkan dengan Syaikhul Islam itu. Ya, banyak sebenarnya Syaikhul Islam, gelaran untuk Syaikhul Islam. Tetapi Hujjatul Islam memang bila sebut Hujjatul Islam, dia refer kepada Imam Al-Ghazali, ya. Sama ada orang suka atau tak suka, itu hakikatnya tentang Imam Al-Ghazali, ya. Sama ada orang tu hanya melihat sebahagian daripada kitabnya kemudian tak melihat pada kitab yang lain, maka hakikatnya adalah Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sangat alim dalam bidang usul fiqh. Usul al-fiqh, yang kemudian orang belajar usul fiqh akan tetap merujuk dan menjadikan kitab dia sebagai sumber rujukan, ya. Sebab tu kalau kita tengok kitab Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi lah, kita kata ulama yang kontemporari pada hari ini, kita akan dapati dia membincangkan tentang al-halal wal-haram.
hampir sama tajuknya dengan tajuk yang juga telah dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali. Cuma dalam olahan-olahan semasa yang dilakukan oleh dia. Baik, 10 perkara yang asas tentang perkara halal wal haram, ya, secara umum lah, bukan detail ya. Kalau detail macam saya katakan, dia ulama-ulama fiqah, ulama usul yang begitu hebat. Dan ingat ya, ulama yang paling penting dalam dunia Islam adalah ulama fiqah. Ya, ulama yang paling penting dalam bidang mengeluarkan hukum hakam, ya, dalam dunia Islam adalah ulama fiqah dan ulama usul fiqh. Ini ulama yang paling penting. Ya, ulama yang paling penting. Sebab nak keluarkan hukum, kena keluar daripada dia orang. Kena keluar daripada ulama fiqah dan usul fiqh. Dan ilmu untuk pengajian usul fiqh jauh lebih mendalam. Ya, jauh lebih mendalam. Ya. Kalau contohnya kalau ulama hadis ialah ulama yang kategori perbincangannya adalah informasi. Walaupun dalam perbincangannya, tetapi hasilnya adalah informasi. Maknanya nak bagi tahu hadis ini sahih ke tak sahih. Hadis ini boleh pakai tak boleh pakai. Tetapi apa maksud Nabi, kena refer kepada ulama fiqh dan ulama usul fiqh. Kalau kita refer kepada sebab apa yang ulama, contohnya ulama hadis ni adalah nak bagi tahu pada kita bahawa hadis ni boleh pakai. Hadis ni tak boleh pakai. Ini status hadis ini. Itu saja dia punya bidang kemahiran dan kepakaran dia. Adapun mendalami maksudnya itu dalam dunia Islam, dalam tradisi dunia Islam, dalam disiplin ilmu Islam, ia akan mengeluarkan hukum daripada sumber tersebut adalah ulama-ulama fiqah. Ya, ulama fiqah sebenarnya dari segi kedudukan dia lebih tinggi daripada ilmu hadis. Ya, ulama fiqah lebih tinggi daripada ilmu hadis. Sebab tu saya pernah contohkan ya, kalau kita nak tahu dia punya bidang ilmu, sebab kita tengok bidang-bidang kan, ilmu hadis macam ilmu perubatan. Doktor, ilmu tib. Ulama hadis macam farmasi. Sama-sama kalau kita pergi hospital, tengok dua-dua pakai baju putih tu kan, lab coat tu kan, macam lebih kurang kan, kita tak dapat beza. Oh okey, tetapi jangan tersilap. Kita pergi kat farmasis, saya ni sakit kepala dah 3 hari dah, ya, dah seminggu dah sejak daripada Rabu sudah sampai Rabu sekarang ni, pening memanjang. Kalau dia tu farmasis yang baik, apa dia bagi tahu? Haji, mai sini I check you. Haji, mai sini I check you. Kalau dia check, apa jadi agaknya? Masalah. Dia yang baik, okey. You jangan risau, you akan jumpa juga saya. Tetapi, I nak bagi ubat ni kena menurut deskripsi doktor. So, you kena pergi doktor. Dia akan check kamu, dia akan diagnose dulu. Dia akan tentukan apa ubat yang sesuai. Saya akan menyediakan ubat supaya ubat ni betul. Tetapi untuk kamu mendapat ubat yang betul, kamu kena refer kepada doktor. Semudah itu contoh yang diberikan oleh para ulama supaya kita faham. Tetapi hak ni pun kadang-kadang umat Islam tak faham. Maka akhirnya pergi semua pakai pergi hospital, pergi kat farmasis ambil ubat lambat kan, jumpa doktor, leceh lah. Beratur nombor panjang kan. Baik kita cut terus, pergi ambil terus kat pergi. Farmasis, saya sakit perut. Oh ya, sakit perut. Saya bagi ubat ni. Ya. Tiba-tiba balik sakit dan segala macam. Itulah sakit yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini tanpa kita sedar. Sebab kita tak dapat nak beza di antara kepakaran yang ada dalam dunia Islam. Yang semuanya saling perlu memerlu, nampak tak? Semuanya saling perlu memerlu tetapi dalam kategori-kategori yang berbeza. Bila kita tak nampak perkara ini, ni kita akan jadi masalah. Ini yang jadi masalah tu, baca satu hadis, keluarkan satu hukum. Baca satu hadis, kemudian keluarkan satu hukum. Rupanya ada hadis lain ataupun ada ayat Quran yang lain yang ulama fiqah membuat hukum yang berbeza, berbeza kelihatannya. Kenapa? Sebab keadaan itu. Sebab itulah ulama-ulama hadis dulu bila mereka menghafal hadis, ya. Bila macam mana cara dia nak hafal? Dia mesti mengambil daripada guru. Guru dia mesti ambil pada guru. Gurunya mesti ambil pada guru. Apa yang mereka dapat sahaja, itu sahaja yang mereka boleh tulis dalam kitab mereka. Imam Al-Bukhari hanya menulis kitab yang dia dapat daripada guru-guru dia. Ada benda yang dia bukan tak tahu satu hadis, tetapi dia tak dapat hadis tersebut melalui guru dia, maka dia tak akan tulis dalam kitab dia.
Dia katakan tulis, ini daripada imam Muslim. Contohnya, dia takkan tulis. Dia hanya akan tulis daripada apa yang ada daripada guru-guru dia. Jadi sebab itu, bukan semua hadis sampai kepada Imam Al-Bukhari. Mesti ada hadis tersebut yang tak sampai dalam catatan Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim begitu juga. Begitulah juga Imam, katalah Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, Ibn Hibban dan segala macam. Mereka itu hanya akan mengumpul dalam kitab dia apa yang mereka dapat daripada guru mereka. Maknanya mereka sini dapat daripada guru. Kalau kita pada hari ini senang saja, kita boleh ambil je daripada oh ni Bukhari, oh ini Muslim, ni Tirmizi. Tetapi Imam Bukhari tidak boleh ambil melainkan hanya yang didapat daripada guru. Dia mesti dapat baru ditulis dalam kitab dia. Dan kemudian setelah dia membuat saringan terhadap hadis apa yang dia dapat. Okey, itu basic paling asas tentang kitab. Dan apabila mereka dah hafal, macam mana dia nak tulis dalam satu kitab kosong sekarang ni? Hanya ada lembaran. So dia nak tulis, macam mana nak tulis semua hadis tu? Bagaimana cara? Nak letak macam mana? Kalau Quran kan daripada Baqarah nak tulis. Daripada Baqarah sampai An-Nas. Kan senang, satu surah, satu juzuk ke satu juzuk. Kalau hadis sekarang kepala Imam Bukhari, dalam kepala Imam Muslim, dan dia nak transfer kepada kitab. Dia nak buat macam mana sekarang? Maka dia buat bab. Ada yang membuat melalui nama kitab, melalui hadis daripada Abu Hurairah. Maka semua hadis Abu Hurairah disusun Abi Hurairah. Kemudian Ibnu Umar disusun Ibnu Umar. Ada yang membuat ikut abjad. Mana-mana yang meriwayat itu Hamzah. Alif. Lepas habis alif, ba pula. Ya? Nampak tak cara-cara macam mana dia nak buat? Maka Imam Al-Bukhari meletakkannya dalam bab supaya apabila letak dalam bab, memudahkan ulama fiqah menjadikan, mengambil sumber tersebut, sebab dia dah buat, tolong buat kerja bagi ulama-ulama fiqah. Maka pada ketika itu, maka dia taklah buat bab yang pertama, bab iman contohnya, bab turun wahyu pertama, dia susun bab supaya dia dapat menyusun bab-bab tersebut dan meletakkan hadis yang dia hafal dalam catatan-catatan bab tersebut. Sebab itu bila kita tengok babus solah, bab solat. Kalau kita tengok dalam tu, hadisnya macam-macam berkenaan dengan macam-macam yang lain. Cuma sebab ada satu tu berkenaan dengan solat. Maknanya nak bagi tahu bahawa secara informatifnya, bahawa ini adalah hadis yang telah aku kaji dan ianya adalah sahih contohnya. Ha, ya? Tetapi mendalami hadis tu siapa? Yang nak dalami hadis tu? Ulama'ul fiqah. Ulama' fiqah. Dan disiplin yang begini telah berlaku dalam dunia Islam sejak zaman dulu. Sebab itulah bila tentang hukum, kita tak akan dengar nak tak nak dengan nama Imam Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, kemudian berkata Hanbali, berkata Hanafi, berkata ini. Untuk menentukan apa penetapan hukum. Adapun sumber, mereka kita katakanlah kepat lagi daripada dengan mendengar nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam apa ya. Sebab ini memberi informatif tentang status hadis, tetapi ulama' yang lain pula menentukan apa maksud sebenar hadis tersebut. Dah sarapan ke belum? Alhamdulillah. Dah ya? Rupanya macam tu kan, kalau dia sarapan, proses dalaman digestif tu kan, digestive system tu tengah bekerja. Jadi semua diam je. Oh, khusyuk. Okey, alhamdulillah, nasib baiklah dengan sebab khusyuk ya. Benda yang sangat simple, sekali lagi saya buat conclusion, benda yang sangat simple ialah menentukan bidang kepakaran, itu je. Dan bila kita tersalah tu punya, pincang masyarakat kita. Sebab tu hari ni makin tanya makin tak faham. Saya tak tahulah, tanya ustaz dia jawab macam ni. Sebab semuanya bukan menggunakan kaedah fiqah ya, main hantam saja. Tanya hukum daripada bukan orang, macam mana kita tanya sakit pada farmasis, akhirnya jawapannya pelbagai ya. Dia cakap dengan dia bukan dia tidak ada ilmu, tetapi bukan bidang kepakaran dia. Ha, ya. Itulah cerita lebih kurang lah ya. Okey. Berapa tadi? 10 ke berapa? Okey, 10. Okey, terima kasih. Ya? Yeah? Oh, satu pun belum pergi. Jangan jangan tu Haji, sabarlah kan. Sebab benda-benda ini benda penting untuk kita mengaji. Sebab orang mengaji pun kadang-kadang confuse. Orang tak mengaji yang duk tengok internet, yang tengok tu tak apalah dia confuse. Ini kita pun confuse. Oh, tak faham lah tanya. Lah tengok, you tanya siapa? Ya kan? You ambil siapa? Ha, kalau ambil daripada ulama. Sebab tu, adanya mazhab.
tak perlu confuse. Sebab itulah yang dah ada dalam badan Islam. Bukannya daripada daripada luar yang kita ambil tak. Mazhab yang telah ada dalam badan Islam adalah terbit daripada kefahaman terhadap fiqah. Bila kita tak faham langsung tentang struktur itu, kita pun mula, kenapa ada mazhab? Sebab kita tak faham struktur asal tadi, maknanya, oh ulama hadis ini peranan dia, sangat berjasa. Ulama fiqah, oh ini peranannya, sangat berjasa. Kedua-duanya sangat berjasa tetapi dalam kategori masing-masing. Jangan kekaguman kita, itu masalah orang kita kan. Orang kita ni asal nampak saja seorang itu alim, kita tanya semua benda. Dr. Zakir Naik kan, kita kagum dengan dia punya tu. Tanya bab solat jemaah. Dia bukan ulama fiqah. Jangan tanya apa bidang kepakaran dia. Ni Masya Allah, macam mana berdoa lepas solat? Tanya siapa? Bukan kita nak merendahkan Dr. Zakir Naik, tetapi kita yang bertanya ni, kita tak tanya pada bidangnya. Jadi kalau kita tanya tentang comparative, dalam Genesis ini ayat chapter number 1 verse number 6, it's okay. Tapi nak tanya tentang hukum berwuduk batal tak batal, kita yang salah, bukan dia salah. Dia jawab ikut apa yang dia tahu, tetapi itu bukan bidang kepakaran dia. You tanya, I jawab. Kan dalam dunia pada ini orang tanya mesti jawab kan? Atau Haji tanya tadi, cuba saya tak jawab. Minggu depan tak mari dah. Kan? Yang duduk belakang tak datang ke depan tu dah memang lama dah. Sebab ada dua soalan tu tak jawab sampai sekarang, geram kan. Allah, okay. Ada lagi suara, ingat tak ada. Baik, yang pertama ya, bila kita cerita tentang halal wal haram ya, kita kena ingat yang pertama, penentuan bahawa halal dan haram hanyalah hak Allah. Yang menentukan sesuatu itu halal ataupun sesuatu itu haram, itu adalah hak Allah. Ya? Walaupun kita dengar ulama ni kata ni halal, itu bukan dia kata. Dia hanya menyampaikan apa yang Allah. Kalau dia sendiri halal atau haramkan, itu bukan kerja para ulama. Ya? Kita tanya Jakim. Jakim yang menentukan halal dan haram. Bukan Allah. Tak. Jakim refer kepada apa yang Allah nak maksudkan. Maka sebab itu Jakim kata ini halal contohnya ya. So pertama sekali prinsip untuk halal dan haram, penentuan halal dan haram adalah hak Allah. Bila hak Allah, barulah kita turun ke bawah sikit dan Rasulullah. Ya, sebab Rasulullah itu pasti-pastinya kalau dia bercakap, walaupun dia tak sebut Allah, tetapi itu semuanya datang daripada Allah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Nabi takkan cakap satu benda melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Miqdam Ma'adi Kariba Al-Kindi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi haditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitaballahi azza wa jalla ma wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin harramnah ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah azza wa jalla. Hadis rawah Abu Dawud, Nabi kata apa, dia tak lama akan datang satu masa seorang lelaki yang duduk bersandar ya, muttaki'an ala arikatihi, yang duduk relax-relax, tiba-tiba datang orang kepadanya membacakan hadis-hadis aku, kata Nabi, yuhaddatsu bi haditsin min hadisi. Maka dia jawab apa? Dia kata, bainana wa bainakum kitaballah. Kankah kita ni dah ada kitab Allah? Quran dah ada. Buat apa hadis Nabi? Bainana wa bainakum kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalan istahlalna. Apa yang dalam Quran tu kata halal, kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin harramna. Apa yang ada dalamnya haram, kita haramkannya. Mana nak bagi tahu tu, tak yahlah hadis Nabi. Kata Nabi, ala ketahuilah. Apa yang Nabi ini haramkan, itulah yang sebenarnya diharamkan oleh Allah. Baik. Jadi, hak penetapan untuk halal memang milik Allah semata-mata. Allah saja yang menentukan. Nabi tolong sampaikan. Nabi tolong terangkan apa yang tak ada dalam Quran. Maka sebab itu, sumber halal dan haram adalah mesti daripada Allah dan Rasul. Ya. Dan sebab itu, ulama-ulama hanya akan cuba memahami apa yang
kehendak Allah dan Rasul tersebut. Itu prinsip nombor satu, ya. Bukan, dan tidak boleh ada seorang yang dia sendiri menentukan aku tak suka maka aku haramkan dalam bentuk fatwa kepada orang. Tak boleh. Ya. Bahkan orang, okey, yang kedua, ya, dalam prinsip halal, perkara asas dan halal, bahkan menghalalkan dan atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kita akan mendapati bahawa Allah meletakkannya dalam peringkat sama dengan kesyirikan. Maknanya satu dosa yang sangat besar. Ya, sama dengan dosa kesyirikan. Syirik. Sebab itu hak Allah betul-betul yang kamu ambil. Ya. Baik. Amalan syiriknya, amalan. Kemudian yang ketiga, amalan syirik. Allah sembuhkan. Okey, yang ketiga, dalam prinsip 10 prinsip asas bagi perkara yang halal wal haram ini, setiap yang haram itu ada mudarat. Ya, setiap yang haram yakni yang Allah tegah itu ada mudarat. Maknanya mesti ada mudarat, maka Allah haramkan. Bukan Allah saja-saja nak test-test dia orang, bagi pada muka dia orang. Kan Allah kata jangan makan ni. Ya, jangan makan babi. Allah rahnya, kan. Ha, mesti ada mudarat. Tidak ada yang haram melainkan ada mudarat. Ha, itu juga perkara asas, ya. Kemudian yang keempat, okey, ya, setiap yang haram ada, itu ada mudarat. Yakni keburukannya ataupun kerosakan daripadanya. Kita kena yakin macam tu. Kita kena letak bila Allah mengharamkan mesti ada mudarat, mesti ada keburukan. Allahu akbar. Ya. Kemudian perkara yang keempat, okey. Perkara yang halal itu tidak perlukan yang haram. Tulis dulu. Ya, perkara yang halal tidak perlukan yang haram. Maknanya dalam kita nak membina sesuatu yang halal, kita tak perlu memasukkan, melengkapkan yang halal tu dengan benda-benda yang haram. Dengan benda-benda yang haram. Maknanya nak bagi pisah betul-betul. Jangan maknanya dalam satu-satu keputusan kita, okey, nak bagi complete haram ni, nak halal ni, okeylah kita nak tak nak kita tolerate dengan beberapa perkara yang haram. Tidak. Ya, perkara yang halal tidak perlukan yang haram. Maknanya halal tu kena yang halal saja. Makna-makna pemisahan betul-betul antara halal wal haram. Yang kelima, jalan kepada perkara yang haram hukumnya juga haram. Al-wasail hukumul maqasid. Maknanya jalan kepada perkara yang haram jadi haram. Jalan dia tu, ya, dia punya jalan kepada benda haram tu jadi haram. Ya. Itu satu, ya. Maksudnya jalan pada perkara yang haram itu haram. Ya. Contohnya, kita nak bunuh orang. Kita nak bunuh orang. Dan orang dia akan bunuh melalui pisau. Dan kemudian dia membeli pisau tu dah hukumnya haram. Dan orang yang tahu ni, dia tu memang beli pisau tu untuk bunuh orang. Maka haram dia menjual pisau itu pada orang tu. Sebab walaupun I jual je. I beli baru. Tapi beli ni sebenarnya I satu masa I nak bunuh orang. Maknanya beli itu sendiri, hukumnya beli itu dah jadi haram. Ya, wasail hukumul maqasid. Ha, ya. Begitu jugalah kalau termasuklah kalau nak merompak, mencuri apa nak, sebenarnya jalan ke situ tu, sebab kalau tak melalui jalan tersebut, tak jadi perkara tersebut, maka jalan proses ke situ tu, itu semua juga adalah haram juga. Ha, ya, bukan pada benda tu saja. Bunuh saja haram, tapi rupanya jalan ke situ pun jadi juga haram. Ha, tu yang nanti. Ha, ada juga dalam ni. Ha. Kemudian tadi jalan, ya. Kemudian bekerjasama untuk perkara yang haram juga haram. Kita meeting hari ni insya-Allah nak menipu orang.
maka hukum meeting tu haram. Ha, ya. Sesuatu pakatan ataupun satu perbincangan ataupun satu usaha, usaha tu, nama usaha itu haram kalalah untuk melahirkan perkara yang haram. Yang ke 7, as-sabi', niat yang baik tidak boleh menghalalkan perkara yang haram. Ya, saya curi ni bukan apa, ya. Nanti kalau dapat nanti bolehlah derma kat jemaah hari Rabu supaya dia dapat kitab, beli kitab, sebab ada sebanyak sebahagian tak beli kitab, ya. Nampak macam nak kata hafal, tak berapa hafal tapi tak ada kitab. Contohnya. Jadi dia kata tak apalah, saya mengompak dulu, nanti balik nanti saya agihlah, dah sponsor dah 10 orang. Ya. Niat yang baik tersebut tak jadi barang tu jadi halal. Niat yang haram tetap niat yang baik tidak boleh menghalalkan perkara yang memang haram. Ha, ya. Macam macam katanya Robin Hood, kisah terkenal tu lah kan. Niatnya baik tetapi dalam Islam tak benarkan. Islam tak boleh benarkan benda-benda yang macam tu, ya. Islam tidak benarkan perkara-perkara yang niat yang baik tidak boleh menghalalkan, atau orang kata niat apa, menghalalkan cara tu kan. Inilah istilahnya, ya. Tak boleh. Sebab memang hakikatnya semua yang saya kasih sekalian, ya, sebenarnya dalam hati seseorang ini letak tepi ya. Okey, ni PM tepi ni. Yang tadi clear dah. Ni PM tepi kat semua orang ni. Ya. Sebenarnya niat semua orang consider baik. Every attention have a good intention. Semua attention have a good intention. Semua benda yang buat sebenarnya pada orang tu ada intention yang baik. Sebab itulah kalau hadis Nabi kata kan, semua amal bermula dengan niat, maka sebenarnya kita kena perbetulkan. Kalau kita tengok benda tak betul ni, kita kena cuba sampai kita cari betulkan niat dia. Dan sebab tu kalau kita, ya, kalau kita tengok kita sendiri, kita nak muhasabah, kalau kita nak repair diri kita sendiri, ya, bahawa ada benda tak baik, ada benda baik. Tapi hakikatnya sebenarnya setiap benda yang tak baik tu ada niat yang baik. Niatnya baik. Niatnya baik. Jadi kena betulkan tu, kena bagi option untuk dia menukar kepada niat yang lain. Contohnya apa? Contohnya apa, ya? Okey, contohnya apa, ya? Nak buat contoh bagi nampak sikit. Merompak. Terima kasih. Siapa tadi? Merompak. Merompak tak baik. Tetapi sebenarnya, okey, tanya dalam hati dia, apa tujuan dia nak merompak? Sebab dia mesti nak beli susu anak, blablabla, segala macam kan. Jadi sebab itu memang dia akan ada niat yang baik daripada perbuatan yang tak baik. Jadi sebab itu bila kita nak betulkan, kita akan kena bincang dia sampai dia kena tukar niat dia. Bila niat tukar, dia punya attention juga akan juga akan jadi tukar, ya. Maknanya dia kena beritahu, oh dah dapat susu anak dengan cara apa tadi? Mencuri kan. Okey, ada tak cara lain yang kita boleh dapat? Bagi suggestion. Oh, rupanya selain daripada mencuri ada juga, ya. Paling-paling tidak sangat minta sedekah contohnya kan. Nampak tak contohnya? Tapi begitulah hakikatnya. Okey, baik. Tetapi yang pentingnya jangan lari daripada yang utama ni, niat yang baik tidak boleh menghalalkan yang haram. Okey. Yang ke-8, syubhah pula. Kita tahu ada syubhah, ya. Syubhah ni yang tak jelas halal dan haram, dijauhi agar tidak haram, ya. So dalam prinsip asas tentang walaupun soal halal war haram, tapi ada masuk dalam frame perbincangan ialah syubhah. Syubhah itu dijauhi agar tidak haram. Jadi kalau kita dapati ada benda yang tiba-tiba JAKIM, orang kata halal lah sebenarnya, tetapi JAKIM buat kajian, JAKIM kata ni tidak halal, dia tak boleh bagi halal. Sebab kelihatannya ada syubhah yang ditakut. Dia bagi orang ni kan, rupanya orang ni tak boleh percaya. Rupanya depan-depan dia pakai label halal, lepas tu satu batch yang kita cek dia bagi halal. Contohlah yang lain. Maka mungkin dengan syubhah yang begitu, proses tu, maka
dia tidak mendapat halal contohnya. Ya, contohnya. Ya, syubhah dijauhi agar tidak haram. Okey. Yang ke 9, halal dan haram untuk semua orang. Hukum tu mesti tidak ada double standard. Satu standard je. Dia tak boleh buat tiba-tiba, tang ni halal buat orang ni. Tang orang lain jadi haram. Dia tak boleh. Ya. Halal wal haram dia punya mesti pada satu standard saja. Satu standard saja. Ya, dia tak boleh double standard. Dia tidak boleh double standard. Haram dan halal untuk semua orang. Dan yang ke 10, darurat merubah. Ya, darurat merubah sesuatu status halal kepada haram, haram kepada halal. Ya, darurat. Ha, jadi ada satu pula kajian lebih mendalam lah. Kita kata ni, saya kata ni cara umum dan asas saja kan. Bagaimana ya, alamak rasa lapar lah, tak apalah makan babi. Macam tu je. Sebab cari-cari round-round, alamak kedai Melayu tutup pula. Nak buat macam mana, dah darurat. Singgahlah makan kedai babi. Kedai makan babi, orderlah babi. Adakah semudah itu darurat? No. Mesti ada dia punya peraturan. Itu panjanglah kalau kita nak ceritakannya. Tetapi dalam prinsip asas bahawa darurat merubah. Ya, darurat merubah. Jadi dalam kes-kes yang tertentu, ada kerana darurat. Ya, darurat, maka ketika itu merubah. Hukum yang kelihatan haram pada semua orang tiba-tiba pada untuk jadi halal. Ni kita tahulah. Contoh-contohnya kalau tiba-tiba terkandas dalam hutan, tak ada benda-benda yang yang adanya melintasnya adalah yang diharamkanlah, kita kata yang diharamkan. Maka yang diharamkan zat benda tu pada dia seorang pada masa tu, pada dia dan pada ketika itu. Bukan dia, oh anak dah dapat dah, sejak daripada pulau tu dapat dah lesen dah, insyaAllah ya. Balik Shah Alam pun makan, kenapa makan babi lagi? Dah sebab dah dapat dulu ke? Dah. Pada masa itu, bukan untuk dapat blanket dia punya lesen tu sepanjang hayat, dah. Pada masa itu. Dan bila rasa macam dah mula kenyang, makan lagi, haram balik dah. Makan sedap pula panggang ni ya. Kan? Makan-makan sedap. Dah kenyang tapi rasa takut membazir pula. Takut membazir pula. Sepeha tu besar kan? Sepeha tu besar. Jadi baru separuh kenyang dah. Jadi takut membazir pula, makanlah al-mubazir, al-mubazirun akanu ikhwanu syayatin. Dia adalah saudara syaitan pun habis. Tu syaitan sebenarnya. Baik, insyaAllah ayat-ayat yang lepas ini banyak lagi menceritakan tentang haram dan segala macam. Maka sepaling tidak kita dapat gambaran umum lah ya, tentang apa yang dibincangkan. Walaupun seperti yang kita tahu, bila kita dah sebut dalam mukadimah kita sebelum daripada ini, soal halal haram mengambil tempat yang sangat besar dalam dunia Islam. Sangat besar dalam dunia Islam. Dan apabila kita menjaga soal halal dan haram, itu satu perkara yang sangat menyelamatkan agama kita, insyaAllah. Okey, baik. Apa yang saya nak bincangkan juga adalah di antara ayat yang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u, ya tattabi'u. Apa makna tattabi'u? Okey. Jangan kamu semua ikut, ya, ikut. Ya. Siapa? Khutuat. Khutuat ni maknanya jejak-jejak yang ditinggalkan oleh syaitan, ya. Dulu kita bincang apa makna syaitan dulu? Apa makna syaitan? Makna syaitan. Saya dengar, alhamdulillah. Ha? Kelakuan tak baik. Kita pergi pada nama dulu. Saya dengar jawapan. Allahu akbar. Jangan marah tu Haji. Saya nak dengar orang lain pula kan. Ya. Okey, makna syaitan, syaitan daripada kalimah syaitana. Syaitana bermakna ba'uda. Jauh, menjauhkan. Syaitan yang menjauhkan. Bahkan syaitan apatah lagi kalau kita tengok syaitan, ya. Syaitan
Baik. Kita tahu kan? Okey. Rahman. Betul tak? Tetapi asal tulisannya adalah Ar-Rahman. Ghufran. Biasa dengar Ghufran kan? Ghufran. Ghufran. Baik. Apabila ada alif, alif dan nun, alif dan nun yang sebegini dalam bahasa Arab, syu makna, apa makna dia? Apa makna dia? Maknanya adalah bersangatan. Rahimah, bersangatan rahimnya. Ghufran, bersangatan pengampunannya. Syatana, maka bila syaitan bersangatan menjauhkan, maknanya syaitan tidak pernah ada satu hari dalam hidup dia dengan kita ni, okeylah hari ni I rasa I tak nak ajak you, hari ni memang I baik, eh hari ni I tak nak sesatkan you lah, ah cutilah, eh. Ataupun biasa-biasa tu memanglah juga sesat, tapi kali ni memang ini riak ni, ikhlas ni. Yang ni memang tak sesatkan. Ha, kan? Jadi itu tidak betul sama sekali, sebab syaitan tidak pernah ada dalam kamusnya untuk berhenti, sebab syaitan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada satu catatan ya, tapi catatan ni bukan hujah wala dalil, wala hujah wala dalil, tapi cerita-cerita tentang yang berlaku kepada kalau saya tidak salah, sama ada berlaku pada Syekh Qadir Jilani ataupun Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, mereka ni orang-orang yang orang-orang daripada kalangan salafus soleh dahulu. Yang nak ceritanya, saya pernah cerita dalam kelas kita mungkin. Tapi catatan ni saya bukan nak jadikan hujah, tetapi satu cerita, sebab dalam catatan sahaja. Maka dia cerita satu hari kan, diorang ni kan kuat tahajud. Kan? Ni orang soleh dulu. Kan? Hai Allah. Kan? Iyalah, memang nak, tapi macam tak diam tahajud. Sembang ke mana kan? Sembang ni mesti ada respon kan? Oh, menunggu. Baik. Jadi satu ketika tu dia tahajud, dan kebetulan pada masa sahur, maknanya pada waktu sahur, bukan waktu. Sahur adalah waktu kan? Dia tertidur. Dan mungkin terlalu penat lah. Penat lah ya. Jadi azan dia tidak dengar. Azan subuh. Ha. Kita ni memang tak ada azan je ke? Memang tak sedar, tak sedar terus ni. Memang tak ada azan ya. Sedar-sedar, wallah doa akhir dah. Allahu akbar, berkat sungguh masa kan. Kejap tak sedar je, alhamdulillah. Baik. Jadi oleh kerana dia dah macam tu, dah nak waktu tu dah macam tu, dan kemudian seekor kucing gigit kaki dia. Kucing gigit kaki dia. Gigit kaki dia. Ya. Dia pun terbangun. Bila tengok terbangun, Masya Allah. Dia pun bergegas dan kemudian pergi mengerjakan solat. Bila dia balik, kucing tu ada lagi. Dan sebab dia orang ni ada satu-satu pandangan yang kita pun tahulah ni, level-level, kategori-kategori yang tak sama dengan pandangan kita. Dan ni juga bukan sama dengan kucing kita di rumah tu. Eh, jangan buat macam tu. Dia pun rasa macam kucing ni something yang tak kena. Maka dia ambil pasir. Dia sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka dia baling pada dia arahkan balingan tu kepada kucing tersebut. Bersama dengan balingan tersebut, menjerit bunyi jeritan dan kemudian hilang. Kucing tadi. Syaitan. So, baik kan hari tu? Ha, kejutkan Syekh ni. Kan? Untuk solat subuh. Ha, kan? Jadi, menunjukkan ada syaitan baik kan? Ha. Baik. Maka Syekh Junaid ataupun Syekh Qadir ni tanya, sebab dengar suara saja kan, so, dia kata, kenapa kamu kejutkan aku? Dia kata apa dia? Sebab sekiranya kamu tertidur, kamu tidak berdosa. Orang tertidur dan tak sedar, berdosa tak?
tak berdosa. Tetapi aku tahu kamu ni, kalau kamu terbangun dan kemudian katalah sedar-sedar punya, Masya Allah, waktu dah habis. Berdosanya tidak. Tentu dia akan bangun, dia tahu qadha kan. Engkau akan qadha dan engkau akan gandakan kebaikan setelah engkau merasa engkau melakukan satu kesalahan. Jadi aku tak nak engkau buat benda tu, baik aku kejut engkau. Ya. Maknanya dia tak nak, dia dah tahu sebab orang soleh ni kan, orang baik, yudhib, dia apa? Dia akan menghapuskan kejahatannya dengan al-hasanat. Maka kalau dia terasa bahawa Allah aku salah lah pada hari ini, ya Allah, hari itu dia bersedekah lebih banyak, hari itu dia belanja orang, hari itu dia sembahyang baca Quran lebih banyak, maka syaitan kata aku tak nak. Engkau ada ni pun aku tak larat dah. Ya. Ya, lebih baik aku kejut dengan kau. Itu untuk dia je, untuk kita memang tak ada masalah. Ya. Allah nak buat macam mana? Ya. Dah penat sangat tahajud kan. Takkan Allah tak ampun kan. Sama je tak ada rasa bersalah langsung. Dah cerita ni just catatan tepi, tak perlu dihujahkan sangat, tetapi nak ceritanya apa dia? Itulah dia syaitan. Yang kalaupun dia akan menolong, dia tak, kelihatan dia menolong, maka dia mesti untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Banyak juga dalam kisah-kisah orang terdahulu yang diceritakan tentang ada seorang yang abid yang begitu ikhlas melakukan ibadat, kemudian tiba-tiba di kampung dia orang menyembah apa dia? Menyembah pokok, satu pokok yang satu pokok eh? Maka dia pun apa lagi, dia tak redha dengan kesyirikan, dia pun ambil kapak dia, dia pun pergi sana. On the way jumpa seorang tua. Kau ke mana? Dia kata nak potong sebab dah rosak dah orang kampung ni sebab syirik menyembah dia. Maka dia kata okay, dia kata dah, kalau engkau datang sini pun tengok berapa rakaat dah kau tinggalkan solat. Tengok kan, duk fikir-fikir tu berapa dah semalam tu, duk fikir tu dah tak solat tahajud dah tu. Eh, duk fikir lagi, baca kitab tak baca ni, cerita dulu bukan cerita zaman, cerita sebelum zaman Islam ya. Maka dia kata macam ni lah, dia orang ni memang macam ni rosak, kau tak boleh buat apa pun. Kan? Tapi orang ni tak, dia kata ini urusan aku, aku takut Allah tanya aku di hari akhirat. Dia kata okey. Dia kata kalau macam tu, aku tak benarkan kau untuk pergi, jom kita lawan. Oh, dia lawan. Maka beradulah di antara dini dengan orang yang menghalang tadi. Rupanya bukan sembarang tua tapi kuat rupanya. Sado. Ya, baru keluar bila dibuka dia punya vest dia tu. Ini rupanya juara bekas orang lain. Maka berlawanlah, kalahlah si abid sebab kawan tu kuat. Kalahlah si yang tua tu sebab abid tu sama-sama kuat dan dikalahkan. Maka pada ketika dia nak bagi pukulan yang terakhir, orang tu bagi option. Oh, kejap dia kata. Okey, macam inilah dia kata. Benda ni tak ada selesainya, dia kata. Sebab kalau kau bangun pun aku lawan balik. Macam inilah, aku bagi kau dinar. Aku bagi duit emas. Dengan syarat kau jangan tu. Aku bagi kau 3 keping. Setiap pagi kau bangun je, kat bawah tilam dah ada 3 keping duit emas. 3 keping duit emas. Ya, kau boleh bersedekah, kau tak perlu lagi kerja, kau boleh ibadah terus, kau boleh simpan untuk satu-satu untuk tujuan-tujuan kecemasan. Dia bagi duit emas. 3 keping. Okey, betul janji? Ha, janji kan? Ha, okey janji. Aku takut tipu kan, kena kau kan. Okey, kalau aku tipu aku datang balik. Okey, dia pun baliklah. Balik. Hari esok tak sabar nak bangun. Bangun-bangun tengok dah ada 3 keping duit emas. Hui, best kan? Kan? Oh, memang ahli zuhud ni ada kami ni, Allah. Kami ustaz setelah belajar sifat 20 Ustaz Muhammad Muhadejo, makrifat Allah kenal, dunia ni tak ada nilai. Alhamdulillah, masya-Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhadejo baik mengajar kita semua kan. Esok mana dia kan? Dia ngajar bila? Esok. Okey. Jadi hari esoknya dia bangun, wah dia pun alhamdulillah, maknanya tak payah dia kena kerja, lagi banyak ibadah ya. Kemudian dia boleh sedekah pada orang ramai dan di reserve kalau lah tiba-tiba ada kan, dalam Islam boleh juga kita menyimpan untuk satu tujuan kecemasan ya. Baik, hari kedua buka je bantal ada, hari ketiga ada, hari keempat ada, hari kelima tak ada. Dia memang nak kena ni. Ambil kapak balik, ulang skrip tadilah ya, keluar bergegas-gegas dan terus nak tebang pokok tu. Stop. Aku tak benarkan.
Oh, engkau tipu aku lah. Janganlah, jangan lebih kuranglah. Skrip tu kita dah faham dah. Lepas tu, okey, lawan. Okey, lawan. Lawan kali ni, Masya Allah. Dia tak ada upaya nak lawan. Tak ada upaya nak lawan. Selama ni power, hilang dah tenaga dia. Orang tu tekan dia, dia kalah. Orang tu picit. Dia tak boleh nak bergerak dah. Dia pun hairan, dia kata, eh, okey, lepas tu dia muhasabah lah ni kan. Dia kata, dulu aku punya power kalahkan kau. Tapi sekarang aku tak kuat nak lawan kau. Kenapa ya? Dulu engkau pergi tu memang lillah. Memang niat engkau kerana Allah. Kerana Allah kau nak terbang pokok sebab itu orang syirik. Hari ini kau nak terbang pokok tapi sebab kau marah kau tak dapat duit emas. Maka ketika itu kau tidak ikhlas. Dan bila tidak ikhlas kau tak ada kekuatan. Aku boleh kalahkan kau bila-bila masa kau bila kau tak ikhlas. Allahu Akbar. Nah, itulah yang syaitan yang ada dengan kita. Syaitan yang sama datang balik. Kan? Syaitan yang tadi tu ada balik. Dia berganya ni je. Okey. Maka bila kita hilang keikhlasan, kita tak ada kuasa nak menentang syaitan. Yang takkan pernah. Eh, bagi duit. Bagus kan? Eh, bagus. Rupanya dia bagi tu supaya orang tu hilang ikhlas. Dan bila hilang ikhlas, dia mampu mengalahkan orang tu. Allahu Akbar. Ya, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mukhlasin. Mukhlasin. Apa mukhlas? Mana mukhlas? Yang diberikan oleh Allah keikhlasan. Begitu ikhlasnya dia, sehingga dia tahu bahawa aku pun tak mampu nak ikhlas Allah, melainkan engkau bagi. Sebab ikhlasnya tentu rahsia daripada rahsia Allah. Yang kita nak daripada Allah. Sebab tu syaitan kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tak boleh kalahkan seorang saja hamba-Mu yang mukhlas. Engkau ikhlaskan dia. Ya. Jadi sebab tu kita doa lah, ya Allah tolonglah kami ni pun tahulah kederat kami ni, upaya kami ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan kamu ikut syaitan, ya. Kenapa jangan ikut syaitan? Sebab dia adalah musuh yang sangat nyata. Dan sebab itulah saya ulang, mungkin saya pernah cerita kan, walaupun dalam bentuk bergurau, jangan pernah sebut bahawa syaitan itu kawan. Boleh je kawan dengan syaitan untuk benda baik. No, never. Sebab Allah dah sebut, dia aduun mubin, kita sebagai hamba tak boleh bergurau dengan benda yang Allah kata dia penting, dia serius. Ya? Kadang-kadang adab dengan Allah tak terjaga kan. Cuba bayang ni. Ya? Kita ni mak lah sebab ramai mak sini kan. Ya? Mak lah kan. Mak tak kira lah nenek ke apa lah kan. Okey, mak tulis satu arahan pada anak-anak dekat rumah tu. Okey, semua anak-anak ya, semua kena hari ni kemas rumah. Contohlah kalau ada lah, kalau macam berkenaan lebih kurang tajuk ni. Contoh ni. Okey ke? Okey. Dan kita tu mak ni memang betul-betul serius benda tu. Lepas tu kita dengar dia orang sembang main-main. Kerja-kerja juga, kerja. Kemas rumah. Tapi perkataan tadi tu dipermainkan. Kan? Buat dalam bentuk lagu ke, buat dalam bentuk mengejek ke. Apa perasaan suami mak? Nampak? Kita dapat rasa kan bahawa tak kena. Walaupun dia mempermain-main perkataan kita. Maka bila Allah menyebut dengan jelas bahawa syaitan adalah musuh yang nyata, kita tak boleh main. Sebab itulah saya pernah cerita kan, bagaimana Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in juga ulama. Tetapi dia pernah bergurau pada satu hari. Ini dalam kitab Al-Hal wal-Haram yang ditulis Imam Ghazali. Pernah satu ketika bahawa Yahya bin Ma'in, dia ketika itu bergurau. Dia kata apa dia? Aku ni nak makan yang halal, even kalau syaitan bagi pun aku makan. Just gurau je. Katanya dia, bukan aku maksudkan. Aku tak maksudkan pun. Tetapi dengan sebab itu, selama 6 bulan Imam Ahmad tak tegur dia. Tak nak tegur dia. Kenapa? Sebab engkau tidak beradab dengan Allah. Bukan soal halal, bukan soal haram. Tetapi maknanya apa dia? Bila Allah kata syaitan itu musuh, maka kita sebagai hamba tak boleh nak sebut pun, walaupun okay, aku boleh bekerjasama dengan syaitan demi untuk kebaikan. No. Sebab ayat itu tak boleh dipakai. Itu menurut Imam Ahmad. Ya? Jadi drama mana tu? Wahai director, tuan director mana satu? Ni pengarah di lain, patutlah duduk belakang ya. Boleh.
Sebab dia drama ni dia ada dia punya jalan cerita. Dia ada skrip, dia ada jalan cerita. So bila dia bercakap tu, biasanya dia ni kalau cerita Melayu kan, cerita Melayu dia cakap macam tu, nanti kadang-kadang habis dia mesti mimpi masuk neraka. Lepas tu dia insaf lah, dia menyesal lah balik dia kata yang macam-macam tu. Jadi untuk membuat satu kalau drama ni, dia mesti kena tengok keseluruhan lah, ya. Kecuali memang macam cerita-cerita barat tu yang memang tak ada nilai, ya. Yang memang dia orang cakap tu memang itu memang lah. Tapi kalau biasanya kalau di Malaysia ni lah, orang Islam kalau dia pun sebut perkataan-perkataan yang macam tadi tu, memang dia nak tunjuk dia tu tak betul je. Nanti at the end nanti masa dia hijrah dah tu, muka dia pun dah baik dah, ya. Okay, biasanya okey dah. Okey, ayat 169 sebenarnya pada innama. Apa makna innama? Apa makna innama? Innama. 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 Hanya senya. Terjemahan yang lebih tepat yang kita kena bagi ialah hanya senya, ya. Ya'murukum bisuk. Bila kita faham syaitan ini, bila digunakan innama, maknanya syaitan tu tak ada kerja lain. Innama, hanya senya perintah dia itu adalah kepada perbuatan fahsyat wal munkar. Sebab tu sesungguhnya dah kuat, tetapi sebenarnya hanya senya itu lagi kuat. Betul kan? Bila kita tahu hanya senya, dia menafikan yang lain. Oh, dia bukan datang macam kita kata tadi. Oh, dia datang untuk sekali-sekala dia tolong jugalah, ya. Dan dia bermusuh dengan kita pun bukannya sejak setahun dua ni. Sejak daripada Nabi Adam. Bukan daripada azali, sejak daripada Nabi Adam. Azaliun tu maknanya asal, tetapi sejak dia ada beginning dia. Dia start daripada Nabi Adam, dan kemudian sebab itulah banyak dalam Al-Quran, ya bani Adam, dalam surah Yasin, ya bani Adam la ta'budu syaitan. Kenapa? Sebab sejarah syaitan ni dia memusuhi semua manusia. Dia bukan sejarah memusuhi orang beriman saja. Sebab itulah kalau kita tengoklah ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang halal dan haram ini adalah kepada semua manusia. Sebab halal dan haram adalah benda fitrah yang diperlukan oleh manusia, tetapi yang mengajak kepada haram adalah syaitan yang memusuhi semua manusia. Ingat, syaitan bukan memusuhi hanya orang beriman. Tak. Syaitan memusuhi kita atas nama kita, spesies Homo sapiens. Spesies kita ni, maka syaitan memusuhi. Beriman tak beriman tu nombor dua. Maka sebab tu Allah, please perasankan ayat ni, ya. Sebab tu Allah kata, wahai manusia, makanlah yang halal dan haram dan jangan ikut syaitan. Sebab syaitan itu memusuhi semua manusia, bukan hanya orang beriman. Bukan hanya orang beriman syaitan musuhi. Syaitan akan benci orang Kristian, syaitan akan benci orang Buddha, syaitan benci semua orang kerana dia manusia. Sebab kita dengan mereka semua sebagai seorang manusia sama saja. Dan oleh kerana sama sebagai seorang manusia, dibenci. Maka sebab itu syaitan akan rosakkan mereka. Dan matlamat akhir adalah syirikkan manusia kepada Allah. Dan khutuat, langkah-langkah tersebut juga membawa manusia kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebab itu ayat innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat, yakni dosa, wal fahsya yakni keji, yakni yang buruk menurut syarak, ya. Dua-dua tu walaupun sama, tetapi ada as-su' bermakna umum, wal fahsya bermakna khusus, ya. Maknanya kedua-duanya itulah tujuan syaitan. Wa antaqulu, dan kamu katakan terhadap Allah, yakni wa antaqulu, kamu semua wahai orang, wahai manusia yang mengikut perkara-perkara yang haram tadi, kerana apa? Kamu mengatakan apa yang kamu tak ketahui, ya. Misalnya mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan selain daripadanya, ya. Kalau tengoklah asbabun nuzul ni, kita dapati bahawa ada kabilah di kalangan Arab tu yang mengharamkan beberapa benda, dan Allah mencabut pengharaman yang dibuat oleh kabilah-kabilah tertentu, ya. Allah saja, ya. Dan konteks semasa masa itulah. Okey, semua yang dikasih Islam kita 10 dah, pukul 10 dah kan.
Jadi insyaAllah kita akan sambung. Tetapi tolong ingat, tolong tanda kalimah yahtadun. Sekali lagi, nanti di ujung nanti kita kira kan, berapa kali kalimah hidayah yahtadun. Sebab kita sentiasa nak beri bahawa tajuk besar dalam konteks surah Baqarah adalah penjelasan terhadap makna hidayah yang dipinta oleh seorang hamba dalam surah Al-Fatihah pada kalimah ihdinas, ihdinas siratal mustaqim. So nanti nanti kita buat Tuan Haji pakar mind mapping, nanti kita akan dapati bahawa ihdina hidayah tersebut daripada surah Baqarah, kita tarik berapa banyak yang terbit daripada petunjuk Allah kepada kalimat hidayah yang disebutkan tersebut. Yang itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya soal halal wal haram ini adalah soal hidayah, ya, untuk kamu berada di atas jalan Allah yang sangat lurus. Okey, insyaAllah kita akan sambung. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal natima. Okey, itu kita sambung secara akan datang insyaAllah, ya. Ya, Tuan Haji. Seruan kepada orang yang berumat adalah perintah apa? Seruan taklifi. Taklifi, taklif. Taklifi, taklif. Mukallaf. Taklif. Taklif. Okey, dapat. Okey, so setelah kita cerita secara fitri tadi, ya ayuhan nas, tolong kait dengan syaitan, sebab syaitan itu memusuhi semua manusia. Sebab tu Allah perintah tu kepada semua manusia, sebab syaitan memusuhi semua manusia, ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ampun maaf daripada saya, akhlak, tingkah laku, perkataan, perbuatan semasa saya berada di hadapan semua yang saya hormati, semua yang saya sayangi, semua yang saya kasihi dalam majlis kita pada di rumah Allah yang sangat mulia. Terima kasih pada pihak masjid yang sangat menyantuni kita semua dengan begitu baik. Terima kasih kepada rakan sebelah. Ucap terima kasih pada orang kanan, orang kiri nanti, ya. Jangan main belah saja. Senyum-senyum kat dia kan. Orang masih baiknya lah dia kan. Tak ada jadi dia sigung-sigung kita kan. Alhamdulillah, ya, sebab Allah sangat suka bila kita ucap terima kasih. Allah sangat suka kepada kita, Allah sayang kita. Maknanya dan baik. Jom kita baca doa yang biasa kita baca. Semoga dengan berkat bacaan ini Allah kabulkan apa saja permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك
wala taj'alna mimman khalafa amraka wa'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Dah bagi salam tadi? Dah bagi dah? Bagilah lagi sekali. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. تقبل الله منكم.